Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'a bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa in fa annahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum anafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak pernah putus. Dan kalau kita menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak bisa menghitung. Karena itu Allah sangat sayang kepada kita. Diberi kesempatan hidup agar mengabdi kepadanya. Bentuk sayangnya itu agar mengabdi, bersyukur kepada Allah. Sebab kalau tidak mengabdi, berarti orang itu tidak mengabaikan kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kami akan membahas di pertemuan ini di Quran surat Al-An'am di ayat 54, surat 6 ayat 54. Ayat ini berkenaan dengan Rasulullah ketika mendapatkan pengarahan dari Allah. Pengarahannya apa? Ketika datang orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, Rasulullah disuruh mengucapkan salam-salam kepadanya. Itu adalah bentuk penghargaan Rasul kepada umatnya yang masuk Islam. Rasul saja disuruh menghargai, menghormati, mengucapkan salam kepada umatnya. Apalagi kita sebagai umatnya. Itu tidak cukup disuruh menghormati, tapi disuruh mengikuti. Karena Allah telah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran surat 3, Allah menyatakan begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Tuh, sampai terjemahkan. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, ngeten. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kamu itu kita, umatnya. Kalau kamu mencintai Allah, caranya ikuti aku. Ya Rasul, sampaikan kepadanya. Seperti itu. Kalau kamu mengikuti saya, mengikuti aku, apa yang saya lakukan, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Begitu Allah memberi tahukan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya. Di akhir ayat Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu di Quran surat 3 ayat 31. Di Quran surat 4 ayat 64. Itu Allah menyatakan gini. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul. Okay. Allah tidak mengutus rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sini Pak. Rasul itu semuanya yang diutus oleh Allah itu tujuannya adalah untuk ditaati. Bukan untuk dipajang jadi rasul mboten-mboten. Tapi untuk ditaati. Maka ketika kita membicarakan di Quran surat 6 di ayat sebelumnya, yaitu ayat 52, itu ada pernyataan ya kan? Walatatrudil ladina yad'una rabbahum. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya. Bil ghadati wal asyi. Kamu jangan mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan di waktu petang. Jangan diusir. Mereka itu kan kepingin mengusir, karena yang maksudnya yang mau diusir itu adalah pengikut Rasulullah yang mereka itu mayoritas orang tidak punya. Pengikut Rasulullah itu mayoritas orang tidak punya. Sedangkan orang yang kaya, orang yang punya diakui di masyarakat, yang status sosialnya baik, itu mau ngikuti Muhammad itu agak gengsi. Nah, mereka itu bersepakat ngumpul podo sugine, podo pangkate, podo pengaruhnya, mengatakan kepada Muhammad, kepada Rasulullah, aku akan mengikuti kamu, tapi syaratnya orang-orang yang miskin-miskin yang ikuti kamu itu kamu harus nyingkirkan. Baru saya ikut kamu. Itu pernyataan mereka. Di sini disebutkan wala tatrudi, jangan kamu mengusir ya Rasul. Ojo ngikuti mereka. Jadi Rasulullah dilarang oleh Allah mengikuti gagasan mereka. Di ayat ini disebutkan kamu tidak mengikut tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Kalau mereka mau berbuat positif atau mau berbuat negatif, gak ada pengaruhnya pada kamu. Juga mereka
itu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Jadi kamu jangan teken, gitu loh. Di ayat ini, yang kalau kamu ngereken mereka, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka nanti, sehingga kamu termasuk orang yang dolim. Jangan diikuti. Apakah keinginan mereka itu ya Rasul? Mereka itu saya datangkan untuk menghadap kamu itu, hidupnya bersama kamu itu sebagai fatana, sebagai batu ujian. Orang itu taat atau tidak. Padahal Rasulullah itu liu to'a. Tadi lho Pak Bu. Yeah. Tidaklah aku mengutus seorang Rasul ilal liu to'a. Binillah. Agar supaya Rasul itu diikuti. Jadi kalau mereka tidak ngikuti, ya urusannya mereka ya Rasul. Maka di ayat 54 ini disebutkan, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina. Oke. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu. Nah, kalau orang-orang iman tadi, orang yang golongan orang miskin dan orang yang miskin-miskin itu yang beriman, yang mereka si orang kaya-kaya mau ngusir itu loh, ya Rasul, itu lah datang kepada kamu, ya Rasul. Allah menyatakan, fakul salamun alaikum. Maka katakanlah, salamun alaikum. Okay. Salamun alaikum artinya selamat untuk kamu. Diterjemahkan bahasa Indonesia itu selamat dan sejahtera untuk kamu. Selamat, sejahtera. Salamun alaikum. Kalau di beberapa tafsir itu menyatakan ada yang mengucapkan assalamu alaikum. Ada yang mengatakan salamun alaikum. Ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mereka itu datang kepada kamu ya Rasul, datang kepada kamu, sampaikan salam kepadanya. Ini perintah. Perintah. Oleh karena itu kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu dalam sebuah hadis sahih itu Rasulullah menyatakan ini. Kalau kamu ketemu temanmu, kemudian kamu assalamualaikum. Jika kamu temanmu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus temanmu pergi ke satu tempat yang tertutup oleh apa ini? Pandangan. Misalkan kalau dari sini ke bilik sana. Mari assalamualaikum terus ke bilik sana. Maka ketika datang lagi, disuruh salam lagi. Assalamualaikum. Jadi salam itu tidak usah mau salam, masa sekarang salam lagi, ya enggak. Ketika setelah salam, orang itu keluar misalkan kamar kecil, kembali lagi, assalamualaikum. Karena sudah tertutup oleh pandangan. Sampai menebarkan salam itu seperti itu. Bahkan ada hadis lain menyatakan ini. Orang yang nanti masuk ke surga dengan baik itu Rasulullah menyatakan ini. Caranya afsus salam. Pertama, tebarkan salam. Jadi ketemu sopoy pongkon assalamualaikum. Biasanya di sekolahan itu Pak Bu, kalau dulu itu ketemu pada gurunya itu gak tahu salam. Itu kalau ada yang mengawali, anak guru mengawali ketemu assalamualaikum, ketemu assalamualaikum, yang lain akan katut itu nanti. Nah itu namanya dia mencetak pertama
Ketika orang itu terus salam, ketemu yang lain salam lagi, banyak pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Karena ada hadisnya dan man sanna fil islami sunatan khasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil kiamat. Barang siapa yang dia berbuat baik awal, kalau bahasa kita ini ngawali berbuat baik itu kenapa jadi? Sponsor. Oke. Namanya sponsor, menyponsori. Oke. Siapa yang menyponsori kebaikan, ya, sponsor kebaikan. Sunatan khasanatan baik. Falahu ajruha. Maka baginya adalah dapat pahala darinya, dari dirinya. Wa ajruman amila biha. Dan mendapat pahala dari orang yang melakukan, dari sponsor tadi. Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Tapi sebaliknya, ya, sebaliknya. Kalau yang dilakukan itu buruk, ya, sponsornya buruk, falahu ajruha, dia dapat keburukan darinya, wa ajruman amila biha, dia mendapat keburukan dosa dari orang yang melakukan. Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Hanya kalau kita membuat sponsor itu sponsor yang baik. Biar niku no, di dusun-dusun itu Pak, gua kalau mau nanggap apa ya? Mau nanggap ludruk itu mahal. Mau nanggap gambus juga mahal, orkes. Oke. Mendatangkan biduannya itu juga mahal. Yang murah nanggap layar yang ditancapkan itu. Apa jenenge? Layar tancap. Layar tancap. Dulu tuh ada videonya itu puter kadang-kadang. Film sekarang sudah enggak ada, Pak. Sudah zamannya sudah modern. Itu kalau ada layar tancap itu masalah orang berduyun-duyun datang tuh. Duduk-duduk, seanak cindilnya digowo. Oke. Itu kalau sudah layar tancap. Kalau yang diputar itu filmnya layar tancapnya itu, layar tancap negatif, itu sama dengan sponsor negatif. Orang pulang, dia meraktekan dari layar tancap negatif itu. Di rumahnya, dia dengan temannya negatif, maksiat dan seterusnya, dia akan mendapatkan itu ditulang no, di kandang no kancane, dapat apa dosa dari temannya, di kandang no dari temannya, dapat lagi dari temannya sampai hari kiamat. Tapi kalau sponsor begini mengadakan kajian, pengajian seperti ini, kajian Al-Quran hadis, kita adakan, siapa sponsornya itu? Setiap ada kegiatan seperti ini, Pak, terus ditularkan oleh temannya, ngadakan di sana. Sana ularkan lagi, ngadakan di sana. Karena ada sponsor. Dia akan mendapatkan kebaikan dari dirinya, dia mendapatkan dari orang berbuat, dapat dari orang berbuat terus dapat pahala ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Ini namanya jariah. Tapi kita enggak terasa. Makanya kalau ada kegiatan semacam ini, kalau panjenengan kepengin jadi sponsor, dukung, Bu. Panjang dukung. Dukung itu sudah nyponsori itu namanya. Dan itu sampai hari kiamat pahalanya. Pertahankan, ngeten. Yang berbuat baik. Jadi pertama, orang masuk surga dengan selamat nanti Rasulullah menyatakan afsus salam, tebarkan salam. Nomor dua, Rasulullah menyatakan, "Wayut imujian." Berilah makan orang yang butuh makan. Jangan memberi makan orang yang tidak butuh. Yang butuh makan.
Dan yang nomor tiga, kalau kamu kepingin masuk surga dengan salam, dengan selamat, dirikanlah sholat malam. Wan nasuniam, ketika manusia sedang tidur mendengkur. Orang yang ahli sholat malam, orang itu akan dimasukkan ke dalam surga disalam dengan selamat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah seperti itu sampai akhir hayat. Amin. Sholat tahajud itu gak pendak butuh aku. Mulai anaknya waya sekolah sholat tahajud, waya ujian sholat tahajud. Kalau ndak ujian mandek sahajud. Ada yang model nanti? Banyak. Banyak? Ya. Banyak itu berarti kan tidak sedikit tuh. Banyak. Begini Bapak-Ibu sekalian. Ibadah itu menurut usul fikih ada dua calon. Yang pertama itu ibadah itu calon dinilai. Enggak tahu nanti nilainya berapa. Tapi calon dinilai sudah masuk ke kelompok calon dinilai lumayan ya. Terus yang satu ada ibadah itu yang calon diterima. Si calon dinilai kriterianya ada dua. Lillah hanya karena Allah. Yang nomor dua, walil betigo amardotillah, dan hanya ingin mendapat ridho Allah saja. Jadi kalau perbuatan itu hanya karena Allah dan hanya ingin mendapat ridho Allah, calon dinilai. Nggak tahu nilainya 40 atau 50 atau 60 atau 90 atau 100. Kalau ada dua calon, dua kriterianya, hanya karena Allah. Yang kedua, ingin mendapat ridho Allah. Jadi kalau berbuat itu bukan karena orang lain. Contoh ya, jamaah ke masjid. Dia berangkat jamaah. Kok akas sih jamaah? Orang-orang enggak seaktif kamu tuh aktif jamaah. Lah ya apa enggak aktif? RT ini teko rene. Pak RT lu datang, maksud saya enggak datang. Ya sungkan saya. Nah, itu enggak karena Allah. Tidak calon dinilai. Paham? Nggih. Enggak calon dinilai walaupun dia aktif. Lek gak dinilai berarti nol nilainya. Terus nomor dua tadi, hanya ingin mendapat ridho Allah. Ingin mendapat ridho Allah itu begini, apapun yang dilakukan, gak peduli orang itu memberikan pujian atau orang itu tidak memberikan pujian. Persetan jadi umat iraman. Persetan, gak ngereken. Kalau nak kepingin muji saya, puji lah. Kalau tidak kepingin muji, gak butuh pujian. Hanya ingin mendapat ridho Allah. Dia melakukan hanya ingin mendapat ridho. Itu calon dinilai. Itu pun lek dikerjakan, tidak tahu nilainya berapa, seberapa khusyuknya, seberapa baiknya, seberapa tata caranya, begitu. Tergantung dari kebaikan itu. Jadi nilainya tergantung. Yang nomor dua, ibadah, ada calon ibadah yang diterima. Yang diterima itu kriterianya ada dua juga, Bapak. Satu, akhlas hukum, ikhlasnya. Yang nomor dua, aswab hukum, tata caranya, mengikuti Rasul atau enggak. Kalau ada orang beribadah itu dia tidak ikhlas, tidak ikhlas, tahu enggak ikhlas Bang? Ada tendensi, misalkan aku tak sholat duha. Kenapa kok sholat duha?
ya bapak nanti kalau enggak, kalau saya enggak sholat duha dimarahi dengan bapak, ada tendensi loh. Enggak boleh. Saya tak sholat tahajud karena anak saya sedang ujian. Enggak akan diterima itu. Saya tak poso, mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu poso. Ditanya temannya, "Cak, kamu kok puasa sampai 7 hari? Dalam rangka apa?" "Nah, Senin aku poso Senin. Kamis saya poso Senin, Kamis. Lah, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Anak saya kan ujian sekarang." Maka bapak bisa lihat, saya berharap anak saya, terangkatannya orang itu, saya berharap anak saya nanti nilainya baik. Makanya saya berpuasa, tidak akan diterima puasa. Padahal puasa itu baik. Karena yang kedua, ashabukum tidak mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu menyatakan puasa itu ya, yang dilakukan Rasulullah dalam satu pekan, sunnah Senin dengan Kamis. Kalau ada puasa yang lain, ada namanya paling mentok puasa Daud, poso leren, poso leren, poso leren bin. Jadi berhenti puasa, besok puasa lagi, berhenti lagi puasa, besok puasa Daud namanya. Dan ada puasa-puasa yang di bulan tertentu. Selain itu tidak ada. Kalau ada orang puasa terus nyambung terus, enggak boleh dalam Islam. Jadi ibadah itu ada dua tadi caranya. Ada yang calon dinilai, ada yang calon diterima. Kalau kriteria yang kedua tadi, satu dan dua, calon diterima tadi, akhlas hukum dan aswab hukum, dia tata caranya mengikuti Rasulullah, maka orang itu ibadahnya diterima karena mengikuti Rasulullah. Sholat itu ada tata caranya, wudhu itu juga ada tata caranya yang diajarkan Rasulullah. Tidak boleh membuat aturan sendiri. Kalau tidak ada perintah dari Rasulullah, tidak dilakukan Rasulullah, jangan kita lakukan. Pasti ditolak oleh Allah karena tidak mengikuti Rasul. Makanya dalam ayat tadi, kalau kamu cinta pada Allah, caranya ikuti aku. Di surat 3 tadi ayat 31, jika kamu mencintai Allah, caranya kamu ikuti apa yang saya lakukan. Nah, kembali ke ayat ini, Pak. Apabila orang yang datang itu orang yang beriman tadi, ya Rasul, dari golongan atau kalangan orang-orang yang fakir tadi, orang yang miskin yang ikuti kamu, beriman kepada ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum, sampaikan salam kepadanya. Kata barobukum ala nafsihi rahmah. Nih. Tuhan telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Nah, ini loh. Sudah ditetapkan. Allah menetapkan saya, terus ya Allah, aku menetapkan pada diri saya bahwa saya ini adalah kasih sayang. Sudah punya sudah jadi ketetapan Allah bahwa Allah itu punya kasih sayang. Kasih sayang Allah itu, Bapak Buzalian, lebih besar daripada murkanya. Sekarang ada orang punya dosa, misalkan diukur setinggi langit, banyak Pak. Dosa setinggi langit itu banyak. Tidak sebesar gunung. Kalau sebesar gunung, gunung wakai. Setinggi langit itu luar biasa. Kata api belas. Tidak pernah baik. Tapi kalau orang itu bertobat kepada Allah, lalu dia melakukan perbuatan yang baik, tidak akan mengulangi perbuatan yang buruk. Allah Maha Sayang.
diampuni oleh Allah, disayang oleh Allah, terhapus itu semua yang buruk-buruk itu. Nah, itu sudah menjadi ketetapan bahwa dirinya Allah itu. Yang aku sampaikan, aku menetapkan pada diriku, dirinya Allah, itu kasih sayang. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin. Terus ya Allah itu. Ya itu, bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan. Sini Bapak. Berbuat jahat karena jahil. Jahil itu apa? Apa? Bodoh. Bodoh, ya. Zaman jahiliyah itu artinya zaman kebodohan. Ada enggak orang berbuat salah karena bodoh? Karena enggak tahu kalau itu salah. Ada enggak? Ada. Banyak Bapak bisa lihat. Orang itu berbuat salah, tapi tidak ngerti kalau itu salah. Lalu setelah ada penjelasan, dia tahu kesalahannya. Oh, ternyata perbuatan saya selama ini adalah salah. Lalu dia kembali kepada kebaikan. Diampuni oleh Allah. Contoh ya, saya beri contoh ini. Ketika orang melakukan ibadah sholat misalkan aja, melakukan ibadah sholat, lalu orang itu melakukan kesalahan, misalnya dia kesalahan dalam mempersiapkan sholat misalkan ini, misalkan. Karena orang itu tidak tahu, taunya hanya orang-orang sholat ya sudah sholat. Misalnya, dan nanti dikoreksi ya, koreksinya. Nih, kesalahannya apa? Sebagian kaum muslimin ada yang meyakini bahwa ujung-ujung sajadah bisa menjadi sutra. Sajadah yang sebagian kaum muslimin ada yang meyakini bahwa garis top di depannya bisa menjadi sutra. Sebagian kaum muslimin ada yang meletakkan sesuatu sebagai sutra. Sutra itu apa? Batasan. Jaket dengan ngarepe dianggap batasan. Tidak boleh. Kalau kepingin batasan, ada tinggi, ada sudah ada aturannya. Tingginya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira tingginya berapa? Meletakkan jaket, buku dan lain-lain. Jangan kalian sholat kecuali di mukanya itu ada sutra, dengan menghadap sutra. Sutra itu bisa gegere wong. Jadi kalau kita sholat di sini, yang ngarep ini ada sutra ini, tembok, derdah. Tapi kalau dalam keadaan kosong, panjang jangan sholat di sana. Gak ada sutranya, kecuali diberi sutra ngelubung. Atau batasan seperti ini. Hadis riwayat Muslim. Sutra adalah sesuatu yang menjadi pembatas. Ini koreksi. Seorang yang sholat dengan orang-orang yang melintas di depannya. Sutra bisa berupa tiang. Ini. Dinding. Ini. Punggung orang. Nah ini. Jadi sutra bisa. Tapi kita akan pernah mendapat penjelasan seperti ini. Kalau kita belum pernah, namanya melakukan suatu kebodohan, garo. Contoh lagi, ya. Contoh lagi, bukan sutra. Tapi misalkan ketika berdiri, sholat ketika berdiri, ini kesalahan. Muslimin, ada yang menyerongkan badan sedikit ke arah kanan, walaupun sholat di masjid yang sudah tepat arah kiblatnya. Kalau ini sudah arah kiblatnya tepat, ya. Sudah. Nah, kalau sudah tepat, maka kalau memasang sajadah gitu jangan dienceng, no. Jangan menceng ke utara.
Ikuti aja garis ini. Kecuali ada masjid yang dibangun hanya menghadap ke kiblat saja, ke barat. Bukan ke kiblat, tapi ke barat. Maka sekarang banyak yang dirubah, menceng-menceng banyak ini. Ya, diencengkan ke sana, itu diarahkan ke kiblat. Maka kalau sudah sutronya jelas, jangan memencengkan sajadah yang dipakai, karena sajadah itu bukan aturan, Pak. Sajadah itu untuk lemek aja sholat, kayak dengkulnya sakit. Kalau misalkan ini banyak debunya, biar tidak nyedot debu, pakai sajadah. Ada yang masjid itu jarang dipel, Pak. Jadi kalau sujud debunya cerot-cerot-cerot, lawang sing alergi, sobatu, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta ila salat fa asbi al-wudu thumma tarakbi al-qibla." Bila engkau hendak salat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Nah, itu menghadap kiblat terus takbir. Sekarang kita lihat saja bagaimana cara takbirnya. Agak menyerong ke utara, kira-kira 25 derajat. Orang yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat, padahal dia mengetahuinya dan mampu mengerjakannya, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula orang yang menyerongkan badan sedikit ke arah kanan di masjid yang sudah. Ini sebetulnya karpetnya sudah begini, sudah arahnya ke kiblat. Diserongkan sedikit. Nah, ketika nyerong ini lek wis arahnya kiblat, itu sudah menceng ke, bukan ke kiblat, bukan ke Ka'bah nanti. So ke Amerika, so ke India barang nggih. Sebagian kaum muslimin. Niki, kesalahan. Kalau takbir ngeten. Ada yang melakukan takbiratul ihram dengan menempelkan ibu jari ke telinga. Enggak oleh. Ngene enggak oleh. Nggih. Mengangkat tangan kurang dari tinggi bahu. Nah, tidak boleh gitu tuh. Mengangkat tangan melebihi tinggi telinga. Nggak boleh. Ingat. Melebihi tinggi telinga. Tidak mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Sholat dengan cara seperti itu menyalahi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar meriwayatkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatta manqibayhi idza fataha shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahu ketika memulai salat, atau farafa'a yadayhi hatta hadatha bi'udunayhi. Beliau mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Jadi kalau kita luruskan seperti ini. Menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika memulai salat, seseorang harus mengangkat tangan. Nih, sejajar dengan pundak pertama. Lanang wedok. Halo? Lanang wedok. Sama. Sejajar pundak. Tinggi tangan sejajar bahu atau telinga. Atau yang kedua ini, sejajar telinga. Ini loh telinga ini, telinga bawah ini. Sekarang kalau begini, melok siapa? Rasulullah tidak nuntun. Ngeten iki jenenge ketika Allahu Akbar. Dia telah sholat, tapi tidak ngerti kalau itu salah. Paham? Iku namanya kebodohan. Maka ayat ini menyebutkan. Iki bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, buat salah tapi jahil, kemudian summa taba min ba'dihi, iki kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya, ya, wa aslaha, dan mengadakan perbaikan. Nah,
asaling ini gak ngerti. Sekarang ada pengajian, ditunjukkan tobat, ya Allah, berarti aku selama ini salah, saya beribadah ini salah, aku biyen melu wong-wong gitu, saya tidak tahu ilmunya, aduh saya salah, ya Allah saya tobat, saya tidak akan mengulangi saya salah saya. Wa aslaha, kemudian dia mengadakan perbaikan, diperbaiki untuk selanjutnya. Fa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sing salah 40 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu salah, terus ada pengajian dia perbaiki, umur 55 meninggal, berarti mendapat kesempatan 15 tahun dia perbaiki, diampuni oleh Allah. Karena itu kriteria tobat yang diampuni itu di dalam Quran surat 4 di ayat 17 itu kalimatnya ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Nah, taubatnya orang yang diterima oleh Allah itu karena dia berbuat salah, berbuat jahat, karena tidak ngerti kalau itu jahat. Terus taubat wonge. Nih, yang kemudian orang mereka bertobat dengan segera. Tobat segera, mari dijelaskan. Salah saya harus mengikuti yang benar itu. Segera dia kembali kepada kebenaran. Terus ya Allah, maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya. Diterima tobatnya. Jadi salah sing ngono suwene diterima oleh Allah. Karena dia tidak tahu kalau itu salah. Itu kalau masih ada kesempatan urip loh nggih. Nggih. Ono sing salah gak sampai mati loh salah. Terus muga-muga diterima kali Allah nggih. Wes oleh ibadah temenan ya. Cuma enggak dia enggak berusaha untuk mencari ilmu. Di akhir ayat wa kana Allahu 'aliman hakiman. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sehingga diterima tobatnya ini ayat 18 ini. Walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu. Nih. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Nah, kata salah ya, dia berbuat maksiat, dia buat salah, gak balik-balik, gak tobat pada Allah. Ngenteni nemne ala tuwek. Ngenteni tuwek tambah gak gelem. Tambah apa dijak salat, Pak Bu? Tambah apa cak salat tahajud. Mun tambah tuwek iku tambah linue. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua, yang sudah mengalami tua, nyengan terasa kan? Sholat aja, longgur, letek. Suara ini apa? Dengkul itu loh, apa? Klotek. Itu kalau berdiri, letek. Kalau berdiri, itu kalau masih lumayan bisa berdiri, bisa sujud, duduk. Sing wis gak kuat, Pak Bu. Pak kuat ngangkat. Oh, dipaksa ngangkat, ceklat, pedot, Pak Bu. Makanya kalau sudah tua itu enggak bisa kita maksakan diri. Kalau kita bangun tidur saja, coba ya bangun tidur, ya lek biyen zaman isi nom buku dibuka dibangunkan gitu, tangi pecolot, itu enggak bisa
bangun terus mencolot, gak bisa Pak Bu. Kok bangun terus mencolot? Sing mlayu dhuwure tok. Sikile keri Pak Bu. Bisa cepat barat. Karena apa? Sudah tua. Dia kalau bangun harus pelan-pelan, tola-tole kiri kanan gitu. Dijeti sikile dhisik. Kalau wis ketok penak baru berdiri. Berdiri alon-alon gak iso nyek ngoten Pak Bu. Mbok ono sing digecoli mbok apa gitu. Itu karena sudah tua, itu kan sudah mengalami tua. Masya Allah. Lah ngono kok tobat ngenteni tua. Notot ta kira-kira. Barang wis wayahe lara, sudah sakit, Bapak bisa lihat. Tetap wong imune ngeten, kola ini tu betul ane. Barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Nah, model tobatnya wong model begini ini tidak diterima. Tidak diterimanya tobat orang ini seperti walalladzina yamutuna wa hum kufar. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Jadi tidak diterimanya seperti orang mati kafir. Tidak diterima tobatnya. Wong kafir sampai mati dalam keadaan kafir, tidak diterima tobatnya. Ya podo, sama dengan orang yang tidak segera tobat tapi ngenteni tuwe baru seloro nemen mengatakan aku saiki tobat, sekarang saya tobat, tidak seperti dulu. Saya tidak melakukan seperti dulu, tapi sudah tidak ada kekuatan untuk melakukan baik. Tidak akan diterima. Tidak diterimanya seperti Allah tidak menerima orang-orang mati dalam keadaan kafir, tobatnya tidak diterima. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Okay. Maka kembali ke ayat ini, Pak. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini turun ketika ayat ini diturunkan Umar bin Khattab akhirnya bangkit datang kepada Nabi, kepada Rasulullah. Lalu ia minta maaf kepada Nabi atas ucapan yang telah dikeluarkannya. Ayat ini diturunkan oleh Allah di surat 6 tadi ayat 54. Apabila orang yang beriman datang, beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu ya Rasul, maka katakanlah salamun alaikum. Dihormati. Umar bin Khattab itu pernah Pak Bu terjadi perdebatan dengan Abu Bakar di hadapan Rasulullah. Jadi bicara dua argumentasi, pendapat namanya pendapat. Akhirnya Umar Pak Bu, kita tidak pernah tahu beliau. Tapi dalam sejarah terkenal bahwa Umar itu suaranya keras. Dalam sejarah kita tidak pernah tahu. Nah Umar ini karena suaranya keras, bicaranya tinggi di hadapan Rasulullah. Sampai Rasulullah itu dia berbicara di hadapan Rasulullah. Di situ ada Rasulullah. Dia bicara dengan nada yang tinggi. Maka Rasulullah kan akhirnya koyo gak enak Pak Bu. Allah membela gitu. Maka turun surat 49 di ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qauli kajharin ba'dikum li ba'din antahbata amalukum wa antum la tashurun. Surat 49 ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara nabi. Loh, Pak Bu. Suaramu aja ditinggikan lebih dari suara nabi. Namanya etika. Menghormati.
Karena itu para ulama menyatakan etika kita sebagai seorang murid dengan seorang guru, etikanya adalah jangan membentak-bentak guru, jangan bersuara nadanya tinggi terhadap guru. Karena itu guru itu mentransfer ilmu kepadamu. Rasulullah itu yang diikuti perbuatannya. Kamu jangan meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Biji, gak oleh. Nomor loro. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Nah, kalau kamu bicara dengan orang lain, suaramu keras, bantah-bantahan, masalah itu. Tidak masalah, kalau pendidikan sampai ngini-nginian, culik-culikan, tidak ada masalah. Bekoncone dewe. Tapi kalau ada Rasulullah, jangan berbuat demikian. Terus? Supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Loh, sampai Allah mengatakan, pahalanya lo hapus. Lo. Masya Allah, hanya mengeraskan suara di hadapan Rasulullah, pahalanya dia berbuat baik, hapus. Tapi kamu tidak menyadari kalau pahalamu habis karena mengeraskan suara. Makanya ada sahabat Rasulullah itu, ada orang yang pernah itu nangis di tengah jalan, terus ketemu sahabat yang lain. Kamu kenapa nangis terseduh-seduh? Karena orang itu mendengar ayat ini turun. Jangan-jangan ayat itu kena saya kan suara saya kan keras, gitu loh. Lah saya tuh sering berbicara dengan Rasulullah. Jangan-jangan ayat itu kena saya. Nangis tuh tengah jalan terseduh-seduh. Akhirnya orang itu dijejak kepada Rasulullah. Terus, ya Rasul, inilah ada orang nangis ya temukan di jalan seduh-seduh. Apa masalahnya? Diceritakan kayak ini gua. Seperti tadi. Rasulullah memberikan saran. Ya, bertobatlah kamu, berbuatlah baik. Semua amal perbuatanmu yang salah. Rasulullah tidak menyebut orang gara-gara ayat ini karena orang itu, boten. Hanya Rasulullah menyatakan, berbuatlah baik tentang kesalahanmu, tobatlah kamu kepada Allah. Semua amalmu dihapus, ya. Yang elek-elek, yang jelek-jelek itu dihapus. Kalau kamu tobat, sarani Rasulullah seperti itu. Yang ayat 3. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah. Nah, ono wong merendahkan suaranya di Rasulullah tawadhu ngomongnge nggih. Rasul Allah kan. Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Jadi ini takwa. Ya iku wong sing takwa itu salah satu di antaranya. Nek ngomong nang Rasulullah itu dengan napa? Dengan tawadhu. Saiki lek dibiasakan, Pak Bu. Lek dibiasakan kepada kita sama kita terhadap guru kita. Itu juga jangan berbentak-bentak, jangan. Kalau orang itu tawadhu, terus ya Allah, yaitu bagian daripada orang-orang yang mengerti, orang yang takwa. Lalu Allah menyatakan begini, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Diampuni oleh Allah. Makanya Umar waktu niku kan pernah berkata kasar terhadap Abu Bakar di hadapan Rasulullah. Bentar-bentar Rasul berkata keras di hadapan Rasulullah dengan Abu Bakar. Terus jalan sepuro, ya Allah, ya Rasul, saya minta maaf ya Rasul. Ya dimaafkan ya Rasul. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Katsir dalam
hal ini juga memberi statement di sini, wa idza ja'alladina ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina tadi fakul salamun alaikum, ucapkan salam baik ana wong masuk Islam ya Rasul dari kalangan orang-orang yang apa yang miskin tadi, yang fakir miskin ikuti kamu baik teko nang awak kalau datang kepada kamu ya Rasul ucapkan salamun alaikum, itu artinya hormatilah mereka dengan menjawab salam mereka. Kalau mereka lebih dahulu salam, hormati jawaban salam. Dan sampaikan berita gembira kepada mereka. Ini yang kedua. Mereka bahwa nanti rahmat Allah yang luas mencakup mereka semuanya. Kalau kita bertaslim, bersalam kepada sesama. Orang itu kalau sudah assalamualaikum, tentunya ya tidak akan membuat orang kecewa dan tidak akan membuat pertengkaran karena sudah berdoa assalamualaikum, mudah-mudahan selamat untuk kamu. Ada enggak orang setelah bertemu assalamualaikum ngomong-ngomong terus mulai terus ngerasani gitu, ngerasani wong sing dijak ngomong tadi? Ada. Kepedok assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Berarti doanya sudah sambung kan? Mudah-mudahan selamat untuk kamu. Sing kene jawab, ya mudah-mudahan kamu juga selamat. Ngomong ngocor ketek-ketek, mulai pamitan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mulai ngrasani ono. Kok banyak lagi. Bapak Ibu sekalian, gak oleh itu. Lais muni salam, selamatkan dia. Jangan dirasani elek. Enggak boleh. Wis mudi salam eta di rumah di kandhane bojone. Mas, aku malah ketemu koncoku. Nondi? Nang pasar. Konco ndi? Konco sekolah di anak SMA. Di SMA dulu sebangku dengan saya. Sekarang itu welek orangnya. Rumah lu mudi salam lu, Pak. Saiki duwelek-elek. Di hadapan suaminya ada model dua jam lagi, masya Allah dia lelek no. Mesti silano takon lah kok elek, kenapa kok elek, untunin teh mesti aja elek bang, wis tuwe sudah lama tidak ketemu, tidak boleh bang, kalau sudah salam selamatkan dia. Ini teori, prakteknya yo minta ampun temenan dia. Kadang-kadang sulit untuk menjaga. Makanya yang paling baik dibatasi kalau di rumah itu, rumah tangga itu waktu ngomong itu dibatasi. Enggak usah kakean ngomong lah. Enggak usah dulu-dulu tunggu-tunggu mbek bojo. Halo. Lek dulu-dulu tunggu-tunggu mbek bojo, kayak nyekel buku sing diomong mesti wong liya. Mesti. Nggih, lek sing diomong apik gak ada masalah. Kalau buruk nambah dosa iki. Makane sing gelek ae adoh mek bojo nomah. Dadi gak patekake ngomong, kok ngomong butuh mangan. Yo ngono tok ae gak akeh-akeh. Ngaten lho, Bu. Minum. Yo ngono tok ae. Dijaga kita jaga masing-masing. Mengurangi dosa. Masih gaya masker ya tetap ngomong, Pak Bu. Oh, masker itu bukan untuk menutup bicara. Oke, okay. Sekarang kurang buat masker. Rasa nih tonggolin teh ngamek. Golek-golek. Itu banyak, Pak. Karena apa? Kata barobukum ala nafsi rahmah. Karena Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Itu menurut Ibnu Katsir menyebutkan dia telah mewajibkan rahmat atas dirinya Allah yang maha mulia sebagai karunia darinya, sebagai kebaikan, sebagai anugerahnya untuk mereka. Di akhir ayat itu disebutkan, di hampir akhir ayat itu disebutkan, man amila minkum su'an dijalatin, yaitu bahwa orang yang berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan tadi, sebagaimana ulama salaf itu mengatakan gini,
Semua orang yang durhaka kepada Allah adalah orang jahil. Sebutannya kata. Pokoknya durhaka nang Allah itu jahil. Ulama salaf itu mengatakan begitu. Berarti kalau kita berbuat durhaka itu sebutannya jahil. Tapi pada ulama yang lain menyatakan perbuatan jahil itu dia berbuat karena tidak mengerti. Kalau itu salah, ngoten. Masih kayak ini tadi, saya mengatakan, mari salam, terus tinggalkan orang itu pulang. Harapannya apa? Tidak menjelekkan orang tadi. Ya, di rumah. Maka itu perbuatan yang tidak diketahui dengan ayat ini, kalau terus dijalankan itu namanya perbuatan jahil. Tapi setelah diterangkan begini, jahilnya hilang. Maka dari kalau sudah pulang, kalau sudah omong-omong enggak temannya sudah assalamualaikum pamitan assalamualaikum, jangan dibicarakan jeleknya. Berarti tobat itu namanya. Bisa dimengerti? Nanti lek mari ngene kok pancet berarti gurung tobat. Ya, paham ya? Bapak Ibu sekalian, karena itu tobat yang diterima itu menurut Abi Hatim dalam akhir ayat tadi, barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan, artinya bahwa dunia seluruhnya itu merupakan kejahilan. Menurut Ibnu Katsir, menurut Ibnu Abi Hatim itu dunia itu semuanya jahil. Sumat apa mimba'dihi wa aslaha. Kemudian setelah itu bertobat mengerjakannya, setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan. Artinya kembali kepada jalan yang benar dan dari kebiasaan maksiatnya. Dan kapok sudah tidak akan mengulangi lagi. Serta bertekad untuk tidak akan mengulangi-ulanginya lagi. Kapok. Serta memperbaiki amal perbuatannya di masa mendatang. Orang tobat itu tidak harus diancam, Pak Bu. Paham? Tidak harus ini. Ayo ngomong aku. Kalau kamu ngomong aku, tantem kan. Gak harus diancam begitu. Terus, ya wes gak ngomong aku. Enggak, bukan begitu. Jadi unsur tobat itu ketika kita menyadari bahwa perbuatan kita itu salah, lalu kita kembali kepada yang benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, itu jenis tobat. Jadi bukan tobat karena diancam tadi, bukan. Fa'annahu ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahih, itu menyebutkan gini. Dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma qadallahu khalqa kataba fi kitabih fa huwa indahu fauqal arsy. Inna rahmati ghalabat ghadabi." Rasulullah pernah bersabda ngeten. Setelah Allah melakukan peradilan, bahwasanya setelah Allah melakukan peradilan terhadap makhluknya besok di hari kiamat, maka dia menetapkan pada kitabnya tulisannya yang ada di sisinya di atas ars, bahwa sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Dirahmati Allah itu aku mengalahkan murkaku. Ini, kalau kayak contoh ya, kita ini diciptakan Allah supaya berbeda beribadah kan, tidak menduakan Allah dengan yang lain. Berarti kalau ada orang hidupnya menduakan Allah, dia nyembah Allah, dia nyembah yang lain, itu Allah Maha Murka. Walau orang itu sampai mati masih ada keyakinan semacam itu, tidak akan diterima, tidak akan diterima amal perbuatannya.
karena mati dalam keadaan syirik. Niku jenenge murka. Tapi kalau orang itu sebelum mati bertobat, tidak menyembah selain Allah lagi bersama Allah, terus lalu dia melakukan perbuatan yang baik untuk nutupi itu, diterima tobatnya. Umar bin Khattab dan orang-orang sahabat Rasulullah yang lain, termasuk Abu Sofyan, itu dulu sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab pun coba berhala, enggak kebayan. Satu rungnya, minum-minuman khamr, mabuk-mabukan, itu sudah biasa dilakukan sama teman-teman yang lain. Tapi setelah faham, dapat hidayah, dia masuk Islam, dia menjadi pelopor Islam. Sampai Rasulullah itu, sampai Umar menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, kamu harus menyampaikan Islam secara terang-terangan. La takhrujanna wa la nukhrijanna ma'ak. Kalau ada orang yang mengganggu kamu, aku yang paling depan yang menghadapinya. Sampai begitu, Bang. Umar bin Khattab terus taubat, tidak melakukan sesuatu yang dulu pernah dilakukan. Rasulullah menyatakan, Umar masuk surga. Yang mengatakan Umar masuk surga itu loh Rasulullah. Itu pasti masuk surga itu. Lah awake dhewe guru mesti, Pak Bu. Sopo sing ngatakan? Kulo ngatakan ndak iso, Pak Bu. Oh sing ngatakan guru mesti ya, Pak. Padahal, tapi lah Rasul mengatakan Umar masuk surga, pasti masuk surga. Berarti taubatnya diterima. Murkanya Allah, sebetulnya murka. Karena orang itu bertobat, rahmatnya menutupi murka itu. Contoh. Kemudian Ibnu Mardawi itu meriwayatkan, Rasulullah pernah bersabda, apabila Allah telah menyelesaikan peradilannya dari kiamat ini, di antara makhluk semuanya, maka dia mengeluarkan suatu kitab dari bawah ars yang tercantum padanya. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Rahmati mendahului murkanya. Dan aku adalah yang maha pelimpah rahmat. Terus Rasulullah dalam menyebutkan rahmatnya Allah ini. Lalu Allah menggenggam sekali atau dua kali genggaman. Dan mengeluarkan dari neraka sejumlah banyak makhluk yang tidak pernah melakukan suatu kebaikan pun. Gak tahu melakukan suatu kebaikan, tapi dia tidak pernah syirik. Sahabat Rasulullah itu banyak yang tidak pernah syirik. Gak pernah menyembah berhala, gak tahu blas. Tapi gak tahu berbuat api. Paham? Perbuatannya elek, tapi gak tahu syirik. Lalu dia di antara kedua mata mereka, yakni pada kening mereka, itu tertuliskan orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Ada jaminan, Mbak Bu, dalam hadis ini loh ya. Ibnu Mardawi itu menyatakan ada jaminan orang ini diampuni oleh Allah. Makanya ayat ini ini. Innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyusyraka, tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik sampai mati. Tapi Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni orang selain berbuat syirik tadi liman yasha, bagi orang yang dikehendaki. Selain berbuat syirik mati, wong ya kan dosa, Pak Bu. Dosa, tapi gak syirik. Iku jenenge Allah masih berhak bisa mengampuni. Dia pernah berbuat salah banyak, tapi pernah berbuat baik. Pernah syahadat. Pernah mengagungkan Allah. Nunjewu. Allah masih mengampuni orang ini. Makanya misalkan kita mati, kan manusia gak ono sing gak dosa nggih. Iya. Wah, kesentuh sawu. Si wetok angin dosa, si lanang angin dosa, mati.
tapi pokoknya gak berbuat syirik. Sampean sholat marine isya 2 rakaat, marine do, marine maghrib 2 rakaat. Orang sholat isya jamaah terus sholat ba'da isya 2 rakaat. Rasulullah menyatakan ini seperti dia sholat terus menerus setengah malam. Jadi mulai jam 6 sore ini sampai jam 12 gak tahu leren sholatnya. Iku lek sholat jamaah isya bersama dengan ba'da isya. Tapi orang banyak yang meninggalkan itu, padahal pahalanya besar. Orang jamaah subuh terus sholat sak durunge subuh itu, oke, sholatnya sak durunge subuh saja sudah pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau kita tidak sholat qobliya subuh, kelangan dunia sak isine, Pak. Tapi pernah enggak merasa kelangan dunia sak isine? Enggak sholat sak durunge subuh itu, pernah enggak merasa, aduh kelangan dunia sak isine? Pernah? Terus gak iso turu, terus mari ngono loro adem panas ngono. Yo ndak. Tapi lek kalangan sepeda motor iso loro barang, Pak. Iso mesu-mesu barang. Omongane gak enak. Gak selamat ngono barang, Pak. Tapi lek gak salat qobliya subuh koyo gak kenangan blas. Padahal itu loh ganjarane pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Rasulullah menyatakan seperti orang itu sholat mulai pukul 6 sore ini sampai pukul 6 pagi gak leren sholat terus lek jamaah subuh bersama dengan sholat sunahnya. Menunggu Pak Bu kinambali sing dosa-dosa hambaku ini banyak dosanya, malaikat coba cari ada yang bisa untuk nambal, cari ada ya Allah apa sholat sunah qobliya subuh ya dukun kinambal plok buntu Pak Bu. Ada sotako, iya ini kurang tambah noblek, selesai Pak. Dia berhak masuk surga. Tapi kalau sudah syirik, minta ampun. Artinya Allah tidak akan mengampuni dosanya orang tersebut. Bapak dan Ibu saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini diberi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan nggih? Nggih, monggo. Tapi udah menjelaskan tentang masalah bagaimana kita ini bersama dengan bersama apa? Oh, selawat Nabi. Gini, Pak Bu. Orang berzikir itu sudah diatur oleh Allah. Baca sholawat itu ya dikir. Apalagi baca astagfirullah ya dikir. Baca kalimat-kalimat yang lain. Allahumma anta salam, mamika salam itu ya dikir. La ilaha illallah ya dikir. Kan banyak ya. Subhanallah ya dikir. Itu di dalam Quran surat 7. Ini Pak Bu. Surat 7 di ayat 205 itu ada kalimatnya teman. Wadzkur rabbaka dan zikirlah kepada Tuhanmu. Dan sebut nama Tuhanmu lah zikir namanya. Fi nafsika dalam hatimu. Tadarruan wa khifatan dengan merendahkan diri dan rasa takut. Berdoalah, zikirlah, mengingat Allah dengan merendahkan diri dan rasa takut. Wadunal jahri minal qauli dan dengan tidak mengeruaskan suara. Tidak mengeraskan suara. Kenapa? Mengeraskan suara itu. Ya suaranya keras. Dan tidak dengan. Berarti tidak oleh suara keras. Kalau ada orang berzikir dengan suara keras. Ya, kalau melihat ayat ini Pak Bu, dia tidak akan bersuara keras. Karena tidak boleh oleh Allah. Betul? Kapan tidak boleh itu? Tidak oleh suara keras. Lek dikir nang Allah itu. Di waktu pagi sampai petang. Pagi ku ya, pagi sampai sore.
petang gitu ya, sore sampai pagi. Berarti ya selama berapa? 24 jam itu. Kalau kita berzikir kepada Allah, jangan seperti itu, jangan keras. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Walatakum minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Jadi apapun yang dibaca bentuknya zikir, Bu, tidak boleh dikeraskan. Kalau ada orang yang mengeraskan, ya biar mereka keras, disuruh ngaji agar supaya mengerti bahwa itu tidak boleh oleh Allah. Paham ya? Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.